Whisper Diary. Saya Muhammad Besaleh, umur 55 tahun, kerja sini dah 25 tahun. Saya bekerja dengan Datuk kurang lebih 18 tahun. 18 tahun lepas tu saya pindah ke sini sebab saya minat ikan, Datuk hantar saya ke sini. Anggaran ikan siakak yang ada sekarang ni lebih kurang 1,000 ekor lah. Dah sangka apalah ni. Siakak merah ada 1,000 ekor. Lepas tu anak siakak ada mungkin ada 10,000 ekor. Jaga taki ni pagi tu kita kena kelas air dulu . Cuci taki apa semua, semua dah cuci. Lepas tu air masuk balik. Dia masuk balik hampir penuh, kita bagi dia makan. Lepas tu tunggulah dalam masa 2 jam ke apa, kita bagi makan balik. Itu aja, setiap pagi mesti kena kelas air dulu. Nak cuci semua tangki dulu. Baru kita boleh bagi makan sampai ke petang . Tu pagi esok pula . Baru kita kelas pula air tu. Untuk tukar air baru pula . Tak dia tak selera nak makan . Air kotor sangat. Taki pun kotor. Tak betul kalau hujan kuat tu. Banyak kena pelas lalu air . Sebab air hujan tu kotor. Lumpur dia . Tak ada . Itu gitu . Gerik ikan biasa, gerik kalau ikan siakak biasa no seminggu sekali . Tu kira dah kurang. Tapi yang paling okey seminggu 2 kali gitu. Lepas tu selepas kita gerik, kita kena rawat. Kita kena masuk ubat luka dia. Lepas tu kalau ikan tu kira tak stabil, masukkan fermenting ubat dia . Kita tengok dia stabil okey tu dia. Tu nanti boleh selalu . Gitu tu, seminggu 2 kali ke seminggu sekali ke kena gerik selalu. Kalau tak habis yang besar tu makan yang kecil. Kalau tak gerik, berarti kita kena gerik masukkan tempat yang asing . Yang asing tempat lagi. Biasa bagi pelek. Lepas tu kadang tu kita gili . Hari ni pelek, mungkin esok kepala ikan. Kalau tapi yang ke atas tu bagi pelek selalu sebab dia kecil lagi . Yang sakai ni kena bagi pelek ikan, pelek ikan gitu . Banjir tu okey, tapi yang curi tu ada . Dulu yang curi tahun 2002, 2003 gitu. Lepas tu sebelum ada Fedway ni, pernah mati selalu. Sampai semua dan sangka ni kadang tu 10 putih sangka kalau ada ikan, semua mati. Tinggal sikit-sikit . Tu yang sebab kira penyakit .
Entah dia kada cuaca seperti kaya ini lah, kada panas, kada hujan gitu. Ya kita kena tanggung itu risiko dia. Nak kena kawal, tapi kalau ada federal ini okey ya sikit lah. Dan mata kalau tak ada oksigen kita buka dia. Malam-malam kita buka dia tanpa oksigen. Kak, kek rapu sekarang ni dah buat ketal PI masing. Lepas tu ada bela tiram. Tiram pun bela. Semua tu ada 2-3-4 tu aja. Tak banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Salahuddin bin Syahri, berumur 35 tahun, berjawatan pengerusi dalam koperasi. Kok Aqua ni sebenarnya tercetus daripada perkataan koperasi dan juga aquaculture, di mana apabila kita digabungkan adalah koperasi penternak aquaculture. Dan singkatan dia adalah Ko Aqua. Yang kat belakang kita ni adalah ladang Ko Aqua lah. Kita start daripada kecil-kecilan, daripada family lah, abah pengerusi lah yang start perniagaan ni dengan sangkar kayu. Pada tu masa tu tahun 1994. Lepas tu dan pengerusi dia ambil alih pada tahun 2019 dengan membuka koperasi penternak aquaculture Pantai Kundo yang dikenali sebagai Ko Aqua. Dan sekarang ni kita menggunakan sangkar HDPE. Yang ni adalah bantuan khas daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Dalam lebih kurang 40 petak, kita bela ikan siakap ni berdasarkan dan kita harvest berdasarkan size, market size. Kita punya ada customer yang mahukan size 2 kilo ke atas. Biasanya kita harvest selepas setahun setengah hingga 2 tahun. Tapi kalau untuk market size yang seperti di pasar raya tu dalam 6 bulan lah, 5 hingga 6 bulan. Yang dia punya size dia dalam 500 gram hingga 700 gram. Makanan yang kita gunakan adalah ikan baja, itu adalah yang utama, dan yang kedua adalah pelet lah sebagai pengganti untuk ikan baja pada musim tengkujuh atau ketiadaan ikan baja. Cabaran yang kami sering hadapi adalah kematian ikan, di mana apabila setiap tahun berlakunya pertukaran air pada musim monsun, musim tengkujuh, di mana air daripada hulu turun ke laut dan bertembung di muara menyebabkan air menjadi tawar.
dan menyebabkan kematian ikan yang agak seriuslah. Dan cabaran yang lain adalah daripada binatang lain seperti memerang dan juga biawak, di mana ikan-ikan kita dia diancam oleh haiwan tersebutlah. Dan soal kecurian jarang berlaku di sini kerana kita sentiasa ada penjaga di sangkar setiap hari.